Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gue bakal memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara menyembunyikan chat WhatsApp ya guys. Jadi kalian jangan risau lagi nih, kalian bisa sembunyi-sembunyi ya guys untuk menyembunyikan chat kalian agar tidak ketahuan. Nah, caranya sangat gampang sekali guys. Kalian tinggal masuk aja ke aplikasi WhatsAppnya tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Nah, di sini kalian tinggal pilih chat mana yang akan kalian sembunyikan. Misalkan gua pilih nama ini, klik dan tahan, kemudian klik titik tiga di bagian pojok kanan atas, kemudian kunci chat, kemudian klik lanjut. Setelah itu kalian sentuh atau sensor sidik jari di HP kalian. Nah, seperti ini. Nah, maka si chat yang tadi ada di bagian depan sini maka akan menghilang. Kita cari sebelah sini juga tidak ada, sebelah sini tidak ada, di panggilan pun tidak ada. Nah, kemanakah chat yang tadi hilang ataupun kemana munculnya? Nah, sangat gampang sekali guys. Kalian tinggal tarik aja dari atas sini ke bawah, tarik seperti ini, set, set, set. Nah, maka akan muncul seperti ini guys, chat yang dikunci. Kalian tinggal klik aja, kemudian kalian sentuh sidik jari di HP kalian, maka akan terbuka. Oke, dan sudah muncul kembali ya guys ya. Nah, untuk mengembalikannya kalian tinggal klik dan tahan seperti biasa, kemudian klik yang titik tiga ini, kemudian buka kunci chat. Nah, klik aja seperti ini, kemudian konfirmasi sidik jari. Ini bisa menggunakan wajah ataupun sidik jari ya guys ya. Oke, nah maka akan muncul lagi di bagian depan chat kalian. Misalkan gue contohin lagi satu lagi, misalkan yang ini, kemudian klik titik tiga, kemudian kunci chat, klik lanjut, kemudian sentuh sidik jari, maka akan muncul chat yang dikunci. Nah, untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan chat yang dikunci ini, kalian close terlebih dahulu, kemudian masuk lagi ke aplikasi WhatsApp, dan kemudian akan hilang. Nah, untuk memunculkannya kalian tinggal tarik aja ke bagian bawah seperti ini. Oke, sangat simpel sekali. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.